Hello, hi guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Kalau korang baru dalam channel ni, aku akan kongsikan tentang gadget dan korang boleh support aku dengan subscribe channel ni. So, video hari ni aku nak buat gaming experience untuk khas Qualcomm Snapdragon 765G dan menggunakan peranti rujukan iaitu Realme X50 5G. So, aku akan test dua. Yang pertama, chip itu sendiri dan yang kedua adalah phone itu sendiri, Realme X50 5G. So, apa yang aku akan test adalah of course gaming experience, macam mana dia punya performance semasa untuk run gaming tu. Dan yang kedua adalah dia punya max setting untuk setiap game yang aku akan test. Contohnya, aku akan test Asphalt 9, COD, Mobile Legends dan juga of course PUBG. Dan yang ketiga, aku akan test berapa lama bateri Realme X50 5G ni dia boleh bertahan dengan adanya bateri 4200mAh bateri dalam ni. Jadi aku akan test pada bateri 30%, sebab kalau korang test pada bateri 100%, dah confirm dah dia punya performance is great ataupun dia berada di kadar yang biasa. Dan kalau pada bateri yang rendah, kita boleh check sama ada dia punya frame rate rendah ataupun ada some kind of laggy macam tu. So ya, yeah, aku akan test pada 30%. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita test. So untuk game yang pertama yang kita akan test, dia punya max setting adalah Asphalt 9. So kita pergi kepada setting, game setting, display dan kita akan test lah. So kita boleh set dia pada high quality, setting yang paling tinggi. So itu saja untuk Asphalt 9. Jadi game yang kedua yang kita akan test adalah Mobile Legends. So kita pergi kepada setting, dia punya max setting adalah high. So untuk Ultra ni dia akan keluar dan akan support more device soon. So itu saja Mobile Legends, kita boleh set sehingga high. Dan itulah setting yang tertinggi pada waktu sekarang. So sekarang kita berada pada game COD. So kita tengok dia punya max setting. Kita pergi pada setting, audio and graphic. So apa yang sekarang aku buat adalah high, max. Dan yang paling tinggi korang boleh buat adalah very high dan dia punya frame rate adalah very high. So aku lebih pergi kepada high dan kepada max setting lah. So itu saja untuk COD Mobile. Okay guys, sekarang aku dah berada dekat PUBG. Okay guys, sekarang aku dah buka PUBG. So kita tengok dia punya setting. Kita pergi kepada grafik dan kita boleh tengok lah. Korang boleh set HD, high dan juga balance ultra. Kalau korang tekan HDR memang tak dapat lagi. So korang ada dua pilihan, balance ultra dan juga HD high. So itu saja yang Realme X50 5G boleh bagi dekat korang. Okey, sekarang bateri berada pada 30%. So first kita akan check dia punya suhu lah, suhu harapan dan juga belakang. So suhu dia dalam 32. So dan suhu belakang 32 juga. 31 di bahagian bateri, 32 di bahagian kamera. So itu untuk dia punya suhu pada firstnya. Jadi kita set masa. So kita akan start game pada pukul 2.29 pagi.
Okay guys, sekarang aku dah buka PUBG. So dah minit ke 24. Okay guys, sekarang dah 10%. So kita test dia punya suhu. So dia 32.4 macam tadi. 31. 31 sama je. Tak ada suhu yang meningkat. So overall dia punya suhu okey lah. Chicken dinner, bosku. Friendly hunter killer drone deployed. Okay, jadi bateri dah habis. So kita check dia punya suhu dulu. Suhu dia adalah 32. 32. 37. So suhu dia agaknya macam average, tak ada naik, tak ada turun. Kejap naik, kejap turun, macam tu je. So kita stop. Dan yes, 1 jam 13 minit dia punya masa untuk habis 30% of battery untuk gaming. So ya, itu je. Okay guys, selesai sudah kita punya gaming test. So 1 jam 13 minit untuk 30% battery. So kalau kita kira-kira daripada 100%, dia boleh pergi sehingga 4 jam 5 minit untuk gaming. Untuk dia punya punch hole, dual punch hole dekat depan ni, so dia tidak mengganggu lah disebabkan dia berada di sebelah kiri bawah. So korang pegang macam ni, so dia tak mengganggu. So apa yang tak bestnya adalah dia punya mono speaker kat sini. So bila korang pegang, so korang akan jadi automatically korang akan tutup dia punya speaker. So ya, yeah, dia punya speaker akan tutup. So korang tak best lah bila korang nak main game. Dan pada 20% bateri ke bawah, kalau korang main PUBG memang korang akan rasa dia punya frame rate dia turun. Tapi kalau korang main COD, hatta pada 5% pun dia masih lagi berjalan dengan lancar. Dan dia punya suhu adalah tidak berubah, lebih kurang 32-31 macam tu. Disebabkan aku pakai aircon, so itulah suhu yang aku dapat, 31-32 darjah Celsius. Jadi setakat itu saja untuk gaming performance test untuk Realme X50 5G dan juga chipset dia sendiri, Qualcomm Snapdragon 765G. Jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. See ya.